Guys, aku hari ini mau nyari VW series. Tadi sudah mampir ke Indomaret, tapi ternyata masih belum ketemu VW seriesnya. Masih item Hot Wheel yang lama. Sekarang aku mau masuk ke Alphamidi dulu. Semoga aku bisa dapet VW seriesnya ya. Ada color shifter, monster truck, monster jam. Di sini masih belum ada, coba kita pindah ke rak lainnya. Nah, ini yang aku cari, akhirnya dapat di sini. Di sini lumayan lengkap VW seriesnya. Oke, aku mau milih-milih dulu. Apa ini juga lengkap loh di sini ya? Enggak, cuma ini kok. Aku lihat-lihat. Dan keset Morning Diesel khusus member Anda bisa dapatkan harga spesial cuma 39.000. Ini apa ini? Apa ini match box? Cek keren ya itu. Pontiac. Ini apa VW ya? Fiat. Akhirnya aku dapat satu seri lengkap semuanya, guys. Di gantungan sekarang sisa 5 item aja. Udah nggak lengkap lagi. Karena 3 itemnya sudah aku ambil dan itu yang terakhir. Kita bayar dulu ya. Oke, guys, ini Hot Wheel VW series yang sudah aku beli di Alphamidi yang aku hunting selama 1 hari. Dan langsung ada dapat 8 pieces, yaitu lengkap satu seri full set. Oke, langsung aja aku review ya. Yang pertama adalah Volkswagen T2 Pickup. Ini adalah mobil pickup yang warna kuning dan juga ada warna putih. Di bagian samping di sini ada list berwarna hitam. Di sini juga ada gambar. Di sini ada tulisan Hot Wheels. Di bodi mobilnya ada tulisan VW yang berwarna putih. Bumpernya berwarna putih. Bagian belakang pickupnya berwarna hitam. Ini bagian bawahnya. Dan ini bagian rodanya.
Velgnya berwarna silver. Keren banget, guys. Pickup ini menjadi salah satu favorit dari VW series ini dan merupakan hot item di seri ini. Lanjut yang kedua, yaitu Hot Wheels Custom 68 Volkswagen Squareback. Ini detailnya. Mobilnya berwarna Tosca. Dan di bagian atasnya ini kalian bisa lihat ada list berwarna hitam. Mulai dari atap mobilnya dan juga di kap mobil depannya juga ada list berwarna hitam. Di samping bodi mobil juga ada list berwarna hitam, guys. Di bagian bawah ini. Di sini ada logo kecil tulisan VW. Rodanya berwarna hitam. Velgnya juga berwarna hitam. Tampak depan seperti ini. Dan bagian belakangnya juga seperti ini, guys. Bumper belakangnya berwarna hitam. Jok mobilnya berwarna coklat. Ini juga cakep, guys. Oke, kita lanjut lagi yang nomor 3. Yang ketiga ini adalah VW Scirocco GT24. Ini mobilnya cakep banget, guys. Di bodi mobilnya ada tulisan 124. Ada huruf R yang berwarna putih. Dan juga ada tulisan Bilstein. Ini juga ada websitenya Scirocco. Ada tulisan Hot Wheels yang berwarna merah. Rodanya dan velgnya semuanya berwarna hitam. Di bagian atas ini ada tulisan Castrol. Bagian belakangnya seperti ini, guys. Ada spoiler di belakang yang berwarna hitam. Scirocco ini merupakan mobil VW yang juga paling banyak diminati sama kolektor. Ini menjadi salah satu incaran para kolektor. Aku juga suka yang Scirocco ini karena keren banget. Lanjut yang VW nomor 4. Yang keempat ini adalah Volkswagen SP2. Warna dasar mobil ini adalah hijau tua. Di bagian sampingnya ini ada list berwarna merah. Velgnya berwarna gold atau emas. Ini tampak belakang. Yang kelima adalah Volkswagen Caddy. Ini adalah mobil pickup berwarna ungu dan ada glitternya.
Detail sampingnya ini ada garis berwarna pink dan juga garis list berwarna putih. Velgnya berwarna gold. Tampak depannya seperti ini. Di bak belakangnya ada tulisan Volkswagen. Tulisannya ini berwarna silver. Ini kalau dilihat dari atasnya seperti ini ya. Berikutnya yang keenam adalah custom Volkswagen Beetle. Ini VW-nya berwarna coklat dan juga kombinasi ada warna kuning, yaitu kuning muda. Ini ada tulisan Hot Wheels. Ini velgnya berwarna silver. Bagian belakangnya seperti ini. Di bagian atasnya ada roof rack, yaitu tempat untuk bagasi barang. Yang ketujuh adalah 49 Volkswagen Beetle Pickup. Ini mobil VW-nya berwarna biru tua, dikombinasi dengan biru muda, dan warna coklat tua. Di bagian pintunya ada tulisan VW yang berwarna putih. Rodanya seperti ini. Ini bagian belakangnya. Dan bagian depannya seperti ini. Yang terakhir guys, yaitu VW yang nomor 8, yaitu VW Golf MK2. Dilihat dari dekat guys, keren banget ini detailnya. Di bagian bodi samping mobil ini ada list berwarna hitam dan juga ada list berwarna putih. Velgnya berwarna putih. Bannya cukup besar. Bagian kap mobilnya berwarna hitam. Dan ini detail belakangnya. Oke guys, dari 8 mobil VW ini, kalian paling suka yang mana? Kalau aku suka yang ini guys. Yang ini. Satu. Dua. Tiga. Aku paling suka yang ini guys, ada tiga. Yaitu T2 Pickup, Scirocco GT24, dan juga Volkswagen Squareback yang berwarna hijau toska. Oke, sampai di sini dulu video aku. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Terima kasih.